aku ke? Saja nak minta kau belanja ayam goreng. Oh, boleh je. Robot T, 2 ayam goreng bungkus. Baik. Korang buat apa sekarang? Buat robot. Semua robot kau buat bukan jadi pun. Robot kali ni lain. Tunggulah. Terima kasih, Mai. Sama-sama. Berita seterusnya. Pertandingan berikut.
Aku pun tak faham. Jangan tunggu lagi. Cepat lari. Cepat. Kenapa nak lari? Kita orang tak buat apa-apa. Ayah, polis datang. Lari! Kamu berdua. Ikut saya kembali untuk siasatan. Apa salah kita orang? Kita orang tak buat apa-apa pun. Yom, jangan melawan. Tapi kita orang tak salah. Menjadi ganas. Kita tak programkan macam tu. Kau ni robot datang dari mana? Tiba-tiba muncul. Siapa hantar kau? Tak faham. Apa yang kau cakap ni? Apa ni? Entah. Thank you.
Macam suntikan virus. Inilah penyebabnya. Upin, tengok ni. Isan Enterprise? Isan? Penuh dengan robot polis. Macam tahu je kita nak ke sini. Ipin. Nah. Wah, penembak laser. Ipin. Diganti dengan robot UI. Robot ciptaan korang. Ijai, jangan salahkan orang. Ini rezeki masing-masing. Betul-betul-betul. Kau masih boleh hiburkan orang ramai. Kau boleh main muzik bersama-sama robot UI. Hah? Iya ke? Itu cuma kata-kata manis nak selamatkan diri. Siapa kau?
Aku Roy, pencipta robotmu. Dan sekarang dengan robotmu, aku akan menguasai bandar Neo Santara. Roy, sudahlah. Ijat tak nak teruskan. Ijat hanya nak menyanyi balik. Siapa kau nak arahkan aku? Aku dah tak perlukan kau. Hah? Pimpin, hapuskan mereka. Pimpin? Rupa-rupanya kau pun bersebahan. Tak marah. Kita rehat dulu. Abang Saleh, nanti filem ni nak tayang kat mana? Tak tahu lagi. Alah, bagi tahulah kat mana. Kita orang nak suruh opah dengan akak tengok. Abang nak letak kat... YouTube. YouTube? Lama web penyiaran. Huh? Abang ada saluran sendiri tau. Jangan main-main. Sikit ni orang tengok. Nantilah. Bila siap cerita ni, kita tunjuk promo. Barulah ramai orang tengok. Tunggulah. Ayam goreng dah siap. Nanti akak makan. Habis. Cuba ini. Kak, ayam goreng. Ayam goreng? Tak ada. Amboi, mana? Kau pakai sabun mandi akak, ya? Pagi dah marah. Opa, tengok ni. Diorang pakai sampah habis. Ni sabun Rose. Bau dia wangi. Kita orang pakailah. Lagipun dah tinggal sikit kot. Kita orang habis sayang. Itu pun nak kicau. Apa? Kau cakap apa tadi? Janganlah. Sini korang. Ganti balik sama orang tak? Mana Upin Ipin ni? Kata nak pergi mancing. Akad ni letak sana. Mutu, kopi yang satu. Okey, siap. Tolonglah. Thank you.
mangga untuk kita orang ke? Bukan. Ni untuk jual. Betul. Kita orang yang tolong Atuk Kutip tadi. Dekat kebun Atuk ada banyak. Kenapa pula ni? Pergilah, Mak. Upin. Oh, duduk sini, tolong jual. Aku nak tengok mangga ni semua habis dijual. Terhalang. Kopi. Tak apa, Uncle. Biar kita orang minumkan. Siapa mau bayar? Kita orang lah. Bila dapat duit, jual mangga. Ya, Uncle? Boleh? Yalah. Main, Fizi, mari sama-sama juk. Buah aku tiba-tiba sakit. Aku balik dulu. Aku kena tolong mak aku jual ayam. Tata. Tak ada orang pun. Macam mana nak jual? Entah. Mari, makcik. Jamu apa-apa. Ada macam-macam produk untuk yang kecil. Mari, beli. Jangan terlambat. Rasakan kita pun kena buat macam tu. Baru orang pandang dan orang pun nak beli. Aku pun rasa macam tu. Mangga segar dan sedap bersama. Belajar manis. Mari lah makan di warung Moto. Moto telanjang comel. Banyak je mangga. Macam tengok. Betul ke manis? Yalah, manis macam adik. Betul. Cubalah dulu. Bagilah 5 biji. Sama-sama. Mari, mangga manis. Mari. Tiga. Bagi abang rumah. Habis semua? Korang makan ke? Kita orang jual. Telajak laris. Telajak laris. Bahagian 2. Mangga segar dan sedap untuk semua. Telajak manis. Jadi, habislah mangga tu korang jual. Habis. Licin. Hebat adik-adik akak. Akak, sebenarnya ada seorang abang ni yang beli semua mangga yang tinggal. Betul. Abang tu kaya. Nak berapa? Bagi 3, adik. Nak. Terima kasih. Jom. Tak lagi, ya. Nak mangga manis, bang. Nak berapa? Semua, ya? Pegang. Kejap, ya, bang. Semuanya RM20. Keep the change. Terima kasih. Sama-sama. Aku beli mangga banyak-banyak ni untuk apa? Abang nak buat mangga jeruk. Masam. Kalau pandai buat, tak adalah masam. Tapi sedap. Tengok korang menjual ni, teringat abang waktu kecil-kecil dulu. Jual mangga jeruk. Mempelam jeruk. Mangga dan mempelam tu tak
sama ke? Sama. Lagi abang jual kacang masin, telur masin. Banyak lagi lah. Buat perniagaan kecil-kecilan. Kita orang tak buat perniagaan. Kita orang tolong atur je. Iya. Ini cerita abang. Bukan cerita korang. Rumah korang kat mana? Tu. Kat sana. Rumah apa? Oh, abang dulu kecil-kecil tinggal dengan nenek dan kakak je kat kampung. Macam kita orang. Ada apa dengan Kak Ros? Abang Kacang. Mau makan apa? Ada roti canai, roti telur, roti kosong, murtabak, roti. Tak nak makan. Saya nak air kosong je. Ayo, ada bawa bekal kah? Mana boleh makan sini kedai? Kalau macam tu, saya pergilah. Ini ada macam. Datuk Alif Syukri! Datuk Alif? Datuk Alif Syukri? Ish, apa saya tak cakap tadi? Akak nak sangat jumpa dia. Akak nak pergi mana? Nak jumpa dia lah. Buat apa? Ish, dia kan usahawan berjaya. Perniagaan dia besar. Ada macam-macam produk. Semua laris macam tagline dia. Terlacak laris. Akak nak lah minta tips untuk berjaya macam dia. Dia dah balik. Terlepas peluang nak minta diskaun. Diskaun. Esok dia datang lagi. Ya? Dia kata nak cari stokin. Stokin? Stokis lah. Bukan stokin. Kak, stokis tu apa? Stokis tu orang yang mengedar dan menjual barang-barangan. Kalau pandai menjual, banyak untung. Ipin, jom kita jadi stokis. Kita kan pandai menjual. Kau ingat senang? Nak jadi stokis, kena ada modal. Mana nak cari modal? Jom, ikut akak. Masih lagi. Nak suruh kita orang jual lah ni. Betul? Tapi bukan jual mangga. Jual mangga jeruk. Mula-mula kupas kulit. Potong panjang-panjang. Rendam dalam larutan air garam. Masukkan sikit cuka untuk pastikan mangga diranggup ya. Kemudian kita biarkan semalaman. Macam mana kan? Sedap. Lepas tu kita letak sedikit air gula. Biarkan sampai petang. Siap. Cuba rasa. Macam mana? Jeruk mangga kah? Uncle banyak suka makan. Kita orang pun. Ini mesti sedap punya. Mestilah. Kita orang yang buat. Aku yang buat. Nak ambillah. RM1. Apa? RM2 lah. Itu kalau Mak Il yang jual. Kita orang jual RM1. Barulah untung. Betul sangat. Tak guna sebenarnya berniaga kalau tak ada untung. Buat pendek badan je. Apa? Akak, ini dah. Terlajak laris.
Banyaknya. Ni siapa? Saya Ros, kakak Upina Ipin. Oh, saya memang minat Dato' Ali Syukri. Jutawan kosmetik yang berjaya, berwawasan, berdedikasi, berilmu dan malunya. Dan apa, kak? Kacak. Tengok dalam TV dah kacak. Jumpa depan-depan lagi kacak. Tak adalah. Tapi memang ramai kata abang kacak. Abang, hari ni kita orang jual jeruk mangga. Jeruk mangga? Ha-ha, macam abang jual dulu-dulu buat perniagaan kecil-kecilan. Ha? Eh, apa ni? Kenapa? Tak cantik ke? Akak yang lukis. Bukan. Muka abang dan tagline ni memang dah cantik. Tapi korang tak boleh guna suka-suka hati muka abang. Kenapa? Inilah dikatakan jenama. Jenama ni lah yang telah didaftarkan sebagai tanda perniagaan abang. Jadi? Jadi orang lain tak boleh guna tanpa kebenaran abang. Salah tau dari segi undang-undang. Nak guna juga. Baru laku. Nanti abang lapor pada polis, kau kena tangkap masuk lokap. Tak nak, takut. Kita orang tak tahu. Kalau nak berniaga, kena ambil tahu. Jadilah peniaga yang berwawasan, berdedikasi dan Saya mau ini satu. Boleh suburkan rambut. Boleh, boleh, boleh. Ambillah. Saya bagi percuma. Jangan lupa amalkan. Banyak khasiat tu. Yang ini pula untuk korang berdua. Makan. Jangan tak makan. Nak bangunkan sesuatu jenama ni bukannya senang. Jadi jangan suka-suka hati je nak ciplak hak orang. Abang ni. Lepas 7 tahun baru orang kenal. Baru orang pandang. Tambah lagi dengan kata-kata terlajak laris. Segak dan tampan, itulah aku. Kacak tergaya, itu gayaku. Terlajak laris, nama aku. Marilah semua ikut aku. Terlajak perahu, boleh dimundur. Terlajak kata, buruk padanya. Terlajak laris, pelanggan berbaris. Terlajak laris, senyuman terlajak. Kita pun kena ada tagline lah. Betul, betul, betul. Apa Ipin cakap? Betul, betul, betul. Ha, itu dah boleh jadi tagline. Senang ingat, sebut, semua orang boleh ikut. Jeruk mangga, sedap untuk semua. Betul, betul, betul. Mestilah aku. Mangga jeruk, aku boleh jual ni. RM2, 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 RM2. Itu pun tagline juga. Macam-macam-macam.
makan? Boleh. Tapi jangan bising. Nah. Akak, tolong ambil kicap. Banyak korang pergi sungai. Opa. Ha? Opa. Kita orang nak belajar main kompas. Dulu lagi Opa dah suruh belajar. Tapi tak nak. Konon Upi Ipin kecil lagi lah. Nanti sakit tangan lah. Macam-macam hal. Ha-ha. Ni tiba-tiba je nak belajar. Mesti ada apa-apa. Akak ni tahu je. Sebenarnya, kita orang tak nak bawa bunga mangga dah. Ha-ha. Tiap-tiap kali orang kahwin je, Atuk akan cakap, Upin, Ipin, bawa bunga mangga tu. Upin, Ipin, bawa bunga mangga tu. Upin, Ipin, bawa bunga mangga tu. Oh, jadi nak tukar bidang lah ni. Boleh, Upa? Boleh. Yeay! Tak lupa! Atuk! Oh, Atuk! 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 Mana tu pergi? Macam mana ni? Pandai bersilat rupanya. Atuk, terkejut kita orang. Banyaknya kompang. Atuk nak buat apa ni? Nak baiki. Tak lama lagi dah mula musim orang kahwin. Semua nakkan kompang. Kompang pun boleh rosak? Boleh. Tengok ni, dah berlubang. Ha, yang ni dah kendur. Bunyi pun dah tak sedap. Ha, dengar. Sedap je dengar. Kau bertahu. Tolong Atuk letak kat sana. Kompang selalu pengantin baru duduk bersanding tersipu malu. Kompang di palu. Sakitnya. Tak guna punya ayam. Dah, jangan nak salahkan ayam. Kau yang berangan. Janganlah salahkan ayam tu. Ha, Tok. Ini semua kompang yang nak dibetulkan. Nak pakai cepat ni, Tok. Tok. Kita orang nak belajar main kompang. Minta Abang Salih kau ajar. Dia ratu kompang. Ha? Nak Abang ajar main kompang? Tak kuasa. Alah, Abang Salih. Bolehlah. Korang nak pukul kompang pun tak cukup tenaga. Tengok ni. Sedangkan. Sakitnya. Dah lah. Malas nak layan. Balik dulu. Atuk. Yelah, Atuk aja. Kumpul kawan-kawan dalam 6 atau 8 orang, boleh buat satu pasukan kompang kanak-kanak. Yeay! Yahoo! Terima kasih, Atuk. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembali.
Kompang di Palu, bahagian 2. Kena rusakan ni. Aduh! Ha? Apa hal datang ramai-ramai ni? Dua, tiga ramai-ramai. Upin Ipin kata, Atuk mau jumpa. Betul ke? Ada apa tu? Mana ada? Wah, lekas ni korang sampai. Bagus. Ha, Atuk, dah ada 8 orang. Semua tak sabar nak belajar main kompang. Apa? Budak kecil guna kompang kecil. Taklah berat sangat. Atuk, ini dah berlubang. Tak apa, nanti Atuk baiki. Ha, cepat buat dua barisan. Bukan. 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 Susah banget sih. Macam mana tu? Ini dua lo. Cuba ketuk. Atuk nak dengar. Siapa yang ajar ni? Raja Kompang. Belum ajar apa-apa lagi. Kalau macam tulang korang main, memang orang tak nak. Baik orang pasang je CD kompang. Lagi sedap. Apa tu? Masukkan CD. Tekan. Ini boleh jual ni. Dua singgit. Patutlah aku pergi kenduri kahwin. Dah tak nampak orang main kompang. Dengar bunyi kompang je. Macam ni dah tak payahlah belajar main kompang. Kan Atuk? Kalau tak ada orang tahu main kompang, macam mana nak rakam CD ni? Ha, Saleh, tu siapa yang main? Tok Dalang, Raja Kompang. Tahu pun. Apa ni tu? Tapi pasang CD kompang tak sama dengan persembahan kompang sebenar. Iya benar. Saya dengar sama saja. Kau apa tahu? Saya tahu. Saya ada pergi kenduri kahwin. Kamu yang tak tahu. Hari itu kita orang tengok orang main kompang. Dia orang menyanyi dan menari sekali. Betul-betul-betul meriah sangat. Semua orang seronok dan suka tengok. Ha, itulah bezanya. Setuju? Setuju! Jom lagi. Kenapa tu? Setuju. Jadi, belajarlah main kompang. Ha, dah pandai main kompang? Alah, Opah. Ni baru sehari. Mana nak pandai lagi? Ya tak ya juga. Jadi, apa yang korang dah pandai? Pandai memekak. Nantilah, bila akak dengar kita orang main, akak akan tenganga. Tenganga sebab tak sedap. Ish, kau ni, Rus. Bagilah semangat sikit ke adik-adik kau ni. Baik, Opah. Kompang ni kan budaya warisan kita. Jangan biar ia hilang di telan zaman. Sekarang dah tak ramai orang nak main kompang.
Opa suka bila Upi Upi nak belajar. Jadi, belajar betul-betul. Baik, Opa. Kita orang janji akan belajar sampai pandai. Kita orang dah ada kumpulan kompang. Mesti nama dia kumpulan kompang budak-budak ketat. Rose, dah tu. Akak tak sabar nak tengok korang main kompang sambil menyanyi dan menari. Ha, macam itulah. Ha, untuk jaga suara, tak elok makan yang berminyak. Jadi, korang tak boleh makan ayam ni. Sedapnya. Akak! Kuping dan kiping inilah dia. Kembas segiras itu biasa. Kuping dan kiping ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Kuping dan kiping selamanya. Kompang di Palu, bahagian 3. Apa salah abang datang? Hei, semua orang dah selesai. Kita orang tolong akak sapu sampah tadi. Upin, mari cepat. Abang Salih nak buat baju apa? Baju Melayu biasa je. Alah, tak luar biasa lah Abang Salih. Habis ni nak pakai apa? Kompang Abang Salih lain lah. Cantik. Itu kompang X-ray. Boleh nampak terus. Ya, nak cuba. Memanglah. Ia Lucina. Tapi kompang atuk tak macam ni. Sebab kompang atuk guna kulit lembu. Ha, dengar ni. Nyaringnya. Memang kalau di tempat tertutup macam kat dewan, bunyi kompang ni lebih nyaring dari yang lain. Dah, pergi balik. Abang nak menjahit. Ipin, Abang Salih tak ukur ke? Tak payah. Saiz kau sama je. Dah, pergi balik. Sedangnya. Betul-betul. Lazat. ABCD Uncle Mo tu memang nombor satu. Ayo, jangan pujilah. Hari ni yang ketara belanja. Mesti bayar. Kan aku dah kata, tak jalan punya. Tak apa. Kita sudah cuba. Dah lama Tara nampak. Bagaimana? Kita orang sibuk belajar. Oh, ada belajar apa? Belajar main kompang dengan atuk. Sangat susah. Minggu depan, abang ada main di kenduri kahwin. Wah, Abang Salih, bolehlah kita orang main sama. Kita orang dah pandai. Betul-betul-betul? Tak boleh. Korang belum layak nak main bersama kumpulan Ratu Kompang. Ya. Bagus. Tak sia-sia Atuk ajang korang main kompang. Sekejap aja dah pandai. Kecemasan, kecemasan! Apa kau ni? Korang semua kena tolong! Kecemasan? Macam mana ni? Cuba buat bertenang. Apa yang perlu ditolong? Cepat berkumpul. Ingat, main betul-betul macam atuk aja. Jangan silap. Selamat datang.
Nah, upah. Eh, ada upah. Tak sangka. Seorang satu je. Yalah. Lain kali boleh main lagi. Main suka-suka pun ada upah. Berbaloi sangat. Bawa balik duit. Dua, tiga.